Semuanya balik lagi sama gue Rian, si Silverman, terus berjuang jadi Epic Man guys ya. Oke, jadi di video kali ini komentar di bawah koin kalian ada berapa dan kalian mau gacha dapat siapa nih ya. Karena ini adalah salah satu prediksi dari Instagramnya efootball.games ya. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya efootball.game ya, efootball.games. Dan di like dan di love-lovein gitu guys ya, postingan-postingannya karena update banget guys ya. Oke, jadi di sini prediksinya itu ada Wahaji Benzema. Jadi di sini Benzemanya nih mode puasa guys ya, gacor. Kemudian ada juga De Bruyne, ada Muller, ada Martinez. Ya ini potnya untuk besok guys ya. Coba yang gue bacain di sini kalian komentar di bawah sebutin satu yang kalian pengen banget, yang kalian pengen banget dapetin di potnya yang ini ya. Benzema, ada De Bruyne, Muller, Martinez. Ada White juga, ada Brahim Diaz, ada Wijnaldum, ada De Jong ya guys ya. Ada juga Hanko, ada Arnau Martinez, ada Flips ya. Jadi itulah ya prediksinya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa di follow efootball.games-nya di Instagram. Oke, lanjut ya. Ini adalah potway prediksi yang ada kandidatnya guys ya. Ada Lewandowski di sini. Ada ya, pokoknya kalian semua sekali lagi kalau lu ya nanya sama gua nih, "Bang, ini potway ya. Ini portway itu bisa gacha semua atau gimana bang?" Enggak guys ya. Jadi lu misalnya ngincer Lewandowski nih ya, ini buat player yang baru aja lah ya. Kalau player lama, soalnya gue tiap hari Kamis ya atau Senin tuh ada pertanyaan gini, "Bang, gue ngincer dia, tapi kok gue cuma berhenti pas 3 kali gacha hilang, kenapa?" Ada aja guys kalau gue baca DM tuh ya. Sekali lagi, kalian tuh dikasih jatah 3 kali. Kayak misalnya yang CR kemarin, portway. Kalau lu udah nggak dapet CR-nya, udah ikhlasin. Udah nggak bisa guys ya. Lu ngincer siapa 3 kali kesempatan terus lu nggak dapet, udah gitu guys ya. Udah nggak usah dibahas lagi, udah hilang. Emang jatahnya 3 kali kalau kita nggak dapet ya mau gimana guys ya. Jadi sekali lagi buat kalian semua ya, ini ada Dybala juga tuh. Buat kalian semua kalau misalnya nggak dapet ya udah ya, ikhlasin gitu ya. Kemarin gue CR ya guys ya, yang CR itu ya ada akun timunan gue yang dapet, ada yang nggak dapet ya udah ikhlasin mau gimana guys. Oke, ada Jesus, ada si Leo juga ya. Jadi kalian bisa komentar di bawah mana yang kalian pengenin dari yang gue sebut ya. Oke, selanjutnya tadi dari efootball.games ya. Sekarang itu ya guys ya, sekarang itu kita lihat di sini dari PES Thailand Club. PES Thailand Club, jangan lupa juga di follow Instagram PES Thailand Club di Instagram ya. Ini itu ada apa namanya untuk versi 2.5.0 yang entah keluarnya mungkin kemungkinan besar tanggal 13 April ya guys. Tapi kalau keluar besok ya nggak tahu lah, pokoknya kita lihat aja. Nah, ini ada beberapa ya guys ya. Ada Roma di sini, big time-nya Roma ya. Ada big time-nya Milan, ada big time-nya Barca, ada big time-nya Munchen. Jadi ya kita lihat aja nanti ya guys ya. Pokoknya sekali lagi kalau epic, kalau emang koin lu terbatas, lebih baik gacha di potway ya. Potway atau ya pokoknya selain epic. Kenapa? Gini guys, kalian kalau maksain suka banget sama epic-nya atau big time-nya tapi maksain ya. Misalnya koin cuma 3.000 apa 5.000 gitu ya. Dan kalian gak mau top up lagi, maksimal pokoknya 5.000 gue mau top up bang. Gini guys, itu sangat sulit gitu guys ya. Kenapa? Kalau epic atau big time ya, kalau lu hoki 100 koin aja dapet. Gue selalu ngomong kalau hoki 100 koin dapet gitu. Tapi kan kita gak mau ngambil resiko. Kalau koin kalian terbatas mendingan dikumpulin koinnya, digacha buat di potway gitu guys ya. Daripada buat epic atau big time, kecuali kalian sultan. Gue gak ngomong kalau kalian sultan ya. Maksudnya kalau emang kalian ya ada, kan ada beberapa player efootball kan yang sultan-sultan. Ah gue mah tinggal top up bang ya, silahkan itu. Itu mah buat sultan mah bebas. Gue ngomong cuma yang player terbatas gitu koinnya, tapi dia pengen buat epic gitu, tapi koinnya terbatas gitu dan gak mau top up, lebih baik buat potway. Kalau gue ngomong kayak gitu guys ya. Oke, jadi itu aja guys ya. Sekali lagi ini aja juga epic si Inter ya, untuk 2.5.0 yang kalian nungguin Adriano kan, big time Adriano ntar keluar di 2.5.0 nanti Adriano keluar. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Ini adalah prediksi potway ya. Sekali lagi di follow efootball.games-nya ya di Instagram, jangan lupa juga di like ya, di love-lovein postingannya karena adminnya juga
mantep update terus. Itu aja guys untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time, bye bye.